Wabah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 terus memicu kekhawatiran banyak kalangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat menghindari lokasi keramaian untuk mengantisipasi terjangkit virus corona. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk social distancing measure harus diterapkan. Artinya mobilitas penduduk ditekan sekecil mungkin. Wah, Jakarta sudah dalam keadaan panik, bro. Pemerintah emang harus ngambil tindakan kayak gini. Lockdown lah paling bener. Untuk sementara waktu kita harus stay di kos-kosan. Gak ada yang boleh keluar. Gue lapar nih, mau makan apa? Lah, itu daging banyak di kulkas tuh. Ada ayam, ada sapi. Pokoknya komplit lah. Yes, makan. Tapi gak ada nasi. Hah? Cepit. Lihat aja tuh, Masiko. Gimana? Habis? Tapi beras ada dong? Ada. Tadinya. Hah? Lo kenapa gak bilang? Ini bilang. Lagian tuh ada banyak mie. Lo makan aja. Gue udah siapin banyak. Juga sama-sama karbohidrat. Gue gak bisa makan kalau gak pakai nasi. Ya udah. Salah satu di antara kita ada yang harus beli beras. Tujuh. Kita langsung bisa. Ya lo beli. Loh, kok gue? Ini kan virusnya kan dari Cina. Nah, terus? Lo yang beli beras atau pembatasan pergerakan? Gue itu belum berani keluar rumah. Tapi gue punya utang. Utang gue banyak. Lo berani bayarin? Hah? Jawab. Pribadi-pribadi ini sudah berinteraksi dengan begitu banyak orang. Lo yang beli. Kok jadi gue? Ya ini makanan yang dibeli Martin semua duitnya dari gue. Masa gue yang bayar, gue yang beli? Ya gue gak mau, lo yang belilah. Ya udah, mana duitnya? Kenapa jadi duit gua? Lo ada duit gak? Enggak. Gue bilang gak mau, ya gak mau. Kok jadi gue? Mas. Mas. Mas, ampun mas. Maksudnya masker. Gak ada masker mas, adanya ada 10.000 mas, ambil aja. Bukan itu, maksudnya mau kasih masker. Hah? Gimana? Ya keluar gini pakai masker. Ngasih masker kenapa harus ngejar-ngejar kayak gini sih? Tadi dipanggil mas, gak nengok, malah kabur. Jangan ngagetin makanya. Lagian saya sehat mas, ngapain pakai masker? Jadi mau gak? Ogah, bayar. Orang gratis kok, gak bayar. Maulah kayak gitu. Lagian mas, ngapain keluar lagi musim corona ini? Hindarin keramaian. Dari beras bang. Ya emang kalau mesti banget keluar, minum vitamin bang. Nih, untuk imunitas tubuh. Makasih ya bang. Satu aja. Satu cukup per hari. Oh. Makasih ya bang. Sama-sama. Apa sih bang? Cuci tangan dulu biar steril. Banyak banget lah regulasinya. Nih, pakai ini. Biar bakteri virus gak ada. Jangan dihabisin semuanya. Udah tahu susah. Udah nih. Udah. Minum. Gak ikhlas ya? Udah buka nih, ambil. Nih, minum. Bang, tanah bawah kan kotor. Nah, nanti aja lah. Cuci dulu obatnya. Bodo amat. Dapet beras, enak. Makanan
enakin habis. Suruh makan mie gak mau. Enak padahal.